Halo semuanya, kembali lagi di channel Ocho Nugroho atau Nuansa Kucing bersama gue Fitra. Jadi guys, di video kali ini gue pengen ngasih lihat kalian kucing kitten yang ready adopsi di Nuansa Kucing saat ini. Jadi gue mau review satu persatu buat kalian nih. Buat kalian yang sedang mencari tempat buat adopsi kucing, kalian mungkin bisa menjadikan Nuansa Kucing sebagai alternatifnya. Oke, jadi di sini yang ready untuk saat ini diadopsi ada beberapa kitten, ada 4 ekor kitten kucing Persia semuanya. Dan mereka didominasi dengan warna-warna gelap nih, seperti abu-abu, terus juga hitam dan juga abu-abu putih. Nah, yang pertama di sini ada kucing Persia usia 3 bulan. Ini jenis kelaminnya betina, guys. Dan dia sudah siap untuk diadop. Untuk karakternya dia lumayan friendly dan lucu banget ini guys. Dia punya ada seperti kumis di sini, tapi kalian tertipu, dia adalah bu kumis, bukan pak kumis nih. Suka gigit-gigit kecil ya, gigit-gigit manja lita. By the way, ini tanggal 7 Januari 2024. Jadi yang gue review saat ini adalah kucing-kucing yang ready adopt pada saat ini. Karena setiap saat itu tidak selalu sama, bisa jadi nanti sore ini sudah pada diadopt semua. Kalian kalau misalnya mau tanya untuk stok kucing buat diadopt, kalian bisa langsung aja hubungi kontak kita. Nah, di sini ada kucing hitam jantan. Ini usianya kurang lebih 3 bulan setengah dan dia sangat-sangatlah manja, guys. Dia suka deket-deket dan dia ini jantan. Nih. Dia juga aktif, guys, kalau kita ajak main tuh. Jadi buat kalian nih pecinta-pecinta kucing Black Mamba, kalian bisa langsung saja tanya-tanya di kontak kita, oke? Kemudian yang ketiga di sini ada kucing abu-abu monyet. Nih, ini dia jenis kelaminnya betina, guys. Tapi dari perawakannya sih kelihatannya kayak ganteng gitu ya. Tuh, mukanya lancip seperti monyet yang ada di film Madagaskar, penguin tuh. Lucu banget, guys. Dia ini aktif banget terus manja juga nih. Tuh, lucu banget kan, guys? Jadi kalian misalnya yang mau tanya-tanya gimana cara adopnya, kalian bisa langsung aja hubungi kontak kita di bawah sini. Terus kita juga masih punya satu kucing Persia lagi warna abu-abu, sebentar nih. Ini dia. Tuh, kita masih punya kucing warna abu-abu betina dan dia ini sudah mau hampir jalan 4 bulan, guys. Di bagian kepalanya ini ada titik warna tembaga. Tuh, dia lagi fokus mengamati sekitar. Dan dia ini adalah betina, guys. Kalau kalian minat untuk tanya-tanya soal si abu ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak kita, oke? Okay? Oh, ternyata ada yang ketinggalan, guys. Di sini kita juga punya kucing warna hitam nih, jantan. Jadi kita itu punya warna hitam itu ada 2. Terus kemudian warna abu kita itu ada 2 dan warna abu putih kita itu ada 1. Jadi ya seperti itulah yang saat ini ready di Playground Nuansa Kucing. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya soal informasi adopsi para bocil ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak kita. Dan juga buat kalian yang lagi sedang mencari informasi tentang penitipan kucing atau juga lagi pengen grooming kucing tapi nggak punya waktu, kalian bisa langsung aja panggil kita ke rumah kalian untuk grooming anabul kalian. Oke. Kalian bisa langsung aja hubungi kontak kita di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.